Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Bekasi. Apa kabarnya semua? Pasti sehat-sehat ya semuanya ya. Yuk kita mau beribadah kepada Tuhan pagi ini. Kak Nita mengundang adik-adik berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 6, Bunga-Bunga yang di Padang. Adik, kita akan berdoa, kita mau masuk di dalam ibadah kita. Kak Nita mengundang adik-adik melipat tangan, tutup mata, sikap doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami pagi ini datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan selalu melindungi kami. Pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau beribadah kepada-Mu. Tuhan bimbing ibadah ini dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan, cerita yang akan kami dengarkan, Tuhan berkati. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Kita ambil Alkitab kita, kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 27 ayat 1. Kanita tunggu sampai semuanya dapat. Mazmur 27 ayat 1. Kita bacanya secara berbalasan ya. Sudah semuanya? Ya, kita mulai ya. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ya, demikianlah Mazmur pujian. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita akan memulai membaca Alkitab kita yang diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kalau sudah dapat semuanya, Alkitabnya boleh dikasih pembatas, boleh ditandain sebelum baru kita mulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu di pagi hari ini. Dan mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Oke. Kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan ya Kak Iji ya. Jadi adik-adik kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kalia dan Kak Iji akan baca secara bergantian. Adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel.
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asetoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang membaca, mendengar, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Sekarang kita akan masuk ke pemberitaan firman ya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik di sini, siapa sih yang pernah merasa sakit hati? Ada nggak? Pasti semua pernah dong ya. Kalau kalian sendiri, kakak juga pernah nih sakit hati. Coba kalau di handphonenya adik-adik, ada kan ya emoji kayak gini menunjukkan apa? Orang lagi sedih, ya kan? Apa sih yang bikin adik-adik merasa sakit hati? Biasanya mungkin karena dicuekin sama teman. Atau misalnya dapet nilai ulangan jelek. Atau misalnya dibohongin sama temennya. Nah, enak gak sih adik-adik sakit hati itu? Gak enak kan ya? Nah, kenapa sakit hati itu gak enak? Karena bisa kebawa sampai waktu yang lama. Tapi adik-adik, di pembacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2, itu diceritakan bahwa di ayat 12, bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan untuk menyembah Baal orang Kanaan. Ada dua dewa-dewi tadi di pembacaan kita, yaitu ada Baal dan ada Asitoret. Nah, pertanyaan kalian selanjutnya nih adik-adik, Tuhan itu sayang gak sih sama bangsa Israel? Harusnya sayang ya, kalau misalnya adik-adik bayangkan ini adalah hati Tuhan yang sangat besar untuk orang Israel. Tuhan itu sayang banget, buktinya apa? Dikeluarkan dari tanah Mesir, kemudian di sepanjang jalan di gurun dilindungi dengan apa? Ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan kasih apa lagi bukti cintanya buat bangsa Israel? Ada dikasih mana, dikasih burung puyuh, dikasih juga air minum. Tapi adik-adik, apa yang terjadi dalam pembacaan kita hari ini? Bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan. Kira-kira adik-adik, hati Tuhan untuk bangsa Israel masih seperti ini gak sih? Kalau misalnya kakak bikin gambar satu lagi ya, mungkin nih hatinya Tuhan dari yang bentuknya kayak gini, jadi seperti ini. Terbelah deh jadi dua. Nah, tapi adik-adik, Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel. Saking sayangnya nih, Tuhan masih memberikan satu penolong untuk bangsa Israel. Tapi adik-adik, sebelum Tuhan kirimkan penolong, ketika bangsa Israel dia menyembah Baal, tadi menyembah juga Asitoret, apa yang terjadi? Mereka hidup penuh dalam apa? Kedukaan, terus sengsara. Kalau adik-adik baca, mereka juga apa? Kalah dalam peperangan. Tapi Tuhan kirimkan penolong dalam bentuk apa? Ada yang tahu nggak ya? Itu ada dalam judul kitab hari ini. Kitab apa adik-adik? Betul, kitab Hakim-Hakim. Tuhan kirimkan Hakim-Hakim untuk orang Israel, sehingga apa? Fungsinya Hakim apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kalau di pengadilan, Hakim itu ngapain ya kerjanya? Betul, untuk mengadili dan memberikan jalan yang benar nih untuk orang-orang yang salah. Maka dari itu Tuhan kirimkan hakim-hakim untuk bangsa Israel sehingga apa? Mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Kemudian mereka tidak lagi melakukan hal yang salah. Betul banget nih adik-adik. Nah sekarang kakak Ria mau tanya, kira-kira Tuhan sayang gak sih sama adik-adik? Apakah adik-adik itu juga termasuk umat Allah seperti bangsa Israel? Ada yang tahu nggak jawabannya? Jawabannya, iya dong, Tuhan juga sayang banget sama adik-adik. Kira-kira adik-adik kalau disayang sama Tuhan rasanya apa sih? Apakah sedih disayang sama Tuhan?
Atau misalnya bingung, kok Tuhan sayang ya sama aku ya? Kalau kita disayang sama Tuhan, harusnya ada satu hal atau satu perasaan yang muncul. Kalau kakak Lia nih, disayang gak sih sama Tuhan? Disayang dong, ya kan? Kalau perasaan yang kakak Lia rasakan apa? Kakak Lia ada dua gambar di sini. Bahagia, iya dong, seneng dong disayang sama Tuhan. Apa sih bukti sayangnya Tuhan kepada adik-adik? Kalau sekarang nih adik-adik, kita kan semua di rumah aja ya karena ada pandemi COVID. Nah, apa bukti sayang Tuhan sama adik-adik? Masih dikasih apa? Rumah tempat tinggal, masih apa? Mama papa masih bisa kasih makan adik-adik setiap hari. Kemarin udah ada yang info naik kelas ya? Nah, adik-adik dikasih naik kelas juga sama Tuhan adalah bukti sayang dari Tuhan untuk adik-adik. Sekarang adik-adik, kakak Lia mau tanya, adik-adik sayang gak sih sama Tuhan? Sebagai umat Allah, bukti sayangnya adik-adik untuk Tuhan apa? Apakah dengan malas-malasan belajar? Atau misalnya malas-malasan ikut IMPA? Atau malah gak mau nih dengerin mama untuk bilang, di rumah aja ya, di luar itu lagi ada COVID loh. Tapi adik-adik malah main di luar. Itu bukti sayang sama Tuhan gak sih? Sih adik-adik, harusnya itu gak sayang sama Tuhan. Tapi kakak Lia yakin nih, adik-adik kan sudah belajar dari pembacaan kita hari ini bahwa Tuhan saja sayang sekali sama bangsa Israel. Tentu Tuhan juga sayang sama adik-adik melalui hal-hal yang tadi sudah kakak Lia sebutkan. Iya kan? Nah, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak Lia mau adik-adik nanti membuat satu pekerjaan tangan supaya adik-adik bisa tetap ingat bahwa aku itu sayang loh sama Tuhan. Aku itu adalah umat Tuhan yang juga harus bersyukur karena Tuhan sudah jagai adik-adik setiap hari. Gimana caranya? Tadi kakak Lia ada bentuk bikin love yang gede banget ya adik-adik ya, bentuk hati yang besar sekali. Ingat ya, coba kakak Lia ambil dulu. Nah, ini dia. Nanti sama mama dan papa, adik-adik bentuk hati seperti ini ya. Ini kan ada dua warna ya, ada yang merah, ada yang pink. Nah, adik-adik gak perlu bikin dua-duanya, tapi bisa bikin dalam satu aja. Kemudian tuliskanlah hal-hal yang akan adik-adik lakukan sebagai bukti cinta kepada Tuhan Yesus. Apa tadi contohnya? Misalnya datang IMPA, mungkin kalau minggu depan kita bikin ibadah online lagi, adik-adik bangun lebih pagi supaya bisa siap-siap ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal minta mama papa untuk fotoin ya supaya bisa dikirimkan kepada kakak layani adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu sayang kepada setiap umatnya. Sehingga bukti cinta kita juga harus nyata setiap hari. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, untuk merespon pelayanan firman yang sudah kita dengar barusan, kakak mengundang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 233 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar, bersinar, itulah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah boleh diingatkan bahwa Tuhan selalu menjagai kami dan Kau yang mau ajarkan kami Tuhan agar kami boleh terus senantiasa mengasihi-Mu dalam hidup kami sehari-hari melalui tingkah laku, melalui perkataan maupun dalam pikiran kami.
Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah Engkau berikan melalui kakak layan kami pada pagi hari ini. Kami juga yang berdoa Tuhan bagi kakak layan kami dari sektor 1 sampai sektor 9 dan juga Karang Satria Tuhan. Biarlah pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk gereja yang kami kasihi, GPIB Immanuel di Bekasi. Kau mau berkati Tuhan pelayanan gereja kami melalui Ibu Pendeta, Kau juga mau berkati melalui PHMJ, Kau juga mau berkati dari sekretariat, juga Kau mau berkati semua pelkat yang ada di gereja kami Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Kami mau serahkan Tuhan pelayanan gereja kami walaupun dalam pandemi seperti ini Tuhan, tapi kami mengucap syukur Kau masih selalu ada senantiasa melindungi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, dari yang di kota maupun hingga yang di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus mau berkati, Tuhan Yesus memberikan kesehatan agar para pemimpin kami dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik ya Tuhan, dan dapat mensejahterakan rakyatnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus mau berikan orang tua kami kesehatan serta umur panjang, agar orang tua kami dapat mendidik dan merawat kami dari kecil hingga besar ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau lindungi dalam setiap aktivitas orang tua kami yang orang tua kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau urapi melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang teman-teman kami minum. Biarlah melalui makanan dan minuman dan obat-obatan dapat menjadi kekuatan dan kesembuhan bagi teman-teman kami, agar teman-teman kami dapat berkumpul, berkembali bersama-sama dengan kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur hati kami yang kurang sempurna, kiranya Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang telah kuajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kanita mengundang adik-adik menyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kawan-kawan, rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, sikap doa. Kakak mengundang adik-adik berdiri,
kita akan berdoa. Sikap doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, persembahan kami yang kecil ini, kami persembahkan untuk pelayanan kasih dan keadilan di gereja kami, GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan segera selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat ya adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan sudah berjanji akan selalu menjaga adik-adik. Nah, makanya adik-adik juga harus selalu ingat bahwa kita harus mengasihi Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 171, Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan meninggalkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Kita bersatu dalam doa. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu yang indah ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian, persembahan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, Kau mau berkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik itu di rumah Tuhan, dalam kami beraktivitas maupun juga Tuhan Yesus, dimanapun nanti kami berada, Kau yang mau jagai dan lindungi kami, sehingga kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Di minggu yang akan datang, Engkau mau kembali hadirkan kami bersama-sama, sehingga kami juga boleh ikut beribadah online bersama dengan teman-teman kami di pelayanan PA sektor 1 sampai dengan 9 dan juga Karang Satria dari GPIB Immanuel di Bekasi. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini, semoga apa yang kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.